Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah, berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Puasa merupakan ibadah khusus yang Allah sendiri yang akan membalasnya, sesuai kebijaksanaannya. Artinya, nilai pahala puasa tidak terbatas, sesuai dengan kadar ketakwaan hamba yang melakukan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan sebesar 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan seorang hamba telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang dapat merusak pahala kita dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga gugurlah pahala puasa kita. Maka, jika ada orang yang mencela, mengajak berselisih, berdusta, tidak sekaligus membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Misal, insya Allah kita puasa mendapatkan pahala 100%. Tapi, ada orang di saat bersamaan, mencela di saat berpuasa, mencela dosanya 50%, berselisih 50%, dusta 100%, tambah gosip misalnya 100%, dapatnya 100%, kurangi dosa mencela 50%, tinggal 50%, dikurangi dosa berselisih, habis pahalanya. Dikurangi dosa dusta 100%, maka minus 100%. Kurangi dosa gosip 100%, minus 200%. Ini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan haus saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.